Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Salam Pertanian dan Peternakan. Di video kali ini kami akan berbagi cara pemupukan tanaman cabai usia 15 hari setelah tanam. Ya, jadi ini teman-teman tanaman cabai yang akan kita lakukan pemupukan. Jadi teman-teman, ini tanaman cabenya usianya 15 hari. Untuk polybag yang kami gunakan ukuran 35x45 cm. Untuk tanahnya seperti biasa kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam padi dengan perbandingan 1:1. Ya, sebelum itu jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe channel ini ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, amin, amin, ya robbal alamin. Ya, jadi pupuk yang kita gunakan, pupuk urea teman-teman. Untuk takarannya, kita butuh pertama, ini 1 cup aqua glass ya teman-teman, karena kita hanya memupuk 2 cabai. Untuk takaran pupuk ureanya kita butuh 1/4 sendok makan saja. Kalau untuk takaran 1 liter air bisa teman-teman berikan 1 sendok makan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini kita aduk. Ya sudah, ini kita siramkan ke sekeliling tanaman cabai kita. Untuk pemupukan ini bisa kita lakukan 1 minggu 1 kali dengan dosis yang sama. Ya, kita tunggu kurang lebih 2 minggu ke depan, nanti kami tunjukkan hasilnya teman-teman. Ya, untuk tanaman cabai yang usianya 1 bulan seperti ini teman-teman ya, setelah dilakukan pemupukan ya seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa ini harus kita semprot ya, setiap 3 hari sekali untuk mencegah hama menyerang tanaman cabai kita. Untuk pembuatan semprot ini, teman-teman bisa melihat video kami sebelumnya, sudah ada. Oke teman-teman, sahabat channel Salam Pertanian dan Peternakan dimanapun teman-teman berada, cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.